Islam itu ada politik. Yang pertama, ulama ni kata orang ni memang tak reti. Orang tengah tu kata jahit tukir, jahit tukir. Mu tahu kenapa jahit tukir tu bang? Jahit tukir ni aku tak tahu benda. Orang Jawa kata goblok gediwe lah tau cerita tuan-tuan. Ah tu. Yang menjawab tu Jawa lah tu tuan-tuan. Orang Banjar kata bungol. Tak reti sungguh-sungguh. Aduh, tu telur tambuk tambahan tuan-tuan. Apa mana telur tambuk? Tanyalah imam, aku pun tak tahu juga. Maknanya memang tak reti sungguh. Sepatut kalau tak reti belajar. Kuliah tiap malam ada. Saya boleh tengok yang hadir pada malam ni, aku kenal belakang muka hari ni. Pasal inilah muka-muka yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi muka mulia yang tak datang. Kalau nak bandingkan berapa ramai, ya, beratus, beribu penduduk TTDI Jaya, sepatutnya penuh masjid pada malam ni. Sepatut ahli panel duduk dekat atas tuan-tuan. Pasal penuh belakang orang ni. Sepatutnya, kalau orang dapat pahala, kalau orang reti, kalau orang nak belajar, kalau orang nak ada ilmu. Tapi nak kata macam mana, realiti kita pada hari ini berlainan. Maka orang yang mengatakan dalam Islam tidak politik, orang tu tak reti agama, satu. Yang kedua, wa imma innahu jabbanun, ataupun orang yang cakap dalam Islam tak ada politik, orang itu merupakan jabban, ialah penakut tuan-tuan. Orang yang penakut, dia takkan berani sentuh politik dalam masjid. Dia tak berani. Jadi bukan nak kata aku berani, aku tak berani pun. Dan Ustaz Adi tanya, aku kena beranilah jawab. Ustaz Adi, apa-apa hal Ustaz Adi kena eh? Okey. Jadi itu nak sebut ada politik dalam Islam. Maka Rasulullah SAW sebut dalam hadis bertepatan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, Islam 360 darjah. Anda mula pening juga. Ya, aku darjah Celsius tuan-tuan. Rupa-rupanya Islam itu sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ala inna rahal islami da'iratun faduru ma'aha haisudara. Ketahuilah bahawasanya roda Islam sentiasa berpusing, dan hendaklah kamu sentiasa berpusing dengan putaran Islam. Maknanya, apabila Islam berada di atas, Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib bersama dengan Islam. Dan apabila Islam berada di tengah-tengah, Islam seri sebagai contohnya, kita wajib bersama dengan Islam. Dan hatta kalau Islam mengalami kekalahan sekalipun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalah di dalam peperangan Uhud, yang tewas di dalam peperangan Hunain, hatta Islam berkedudukan di bawah sekalipun, faduru ma'aha hai saudara, maka Nabi pesan dekat kita, hendaklah kamu berpusing dengan putaran Islam di mana saja Islam berada. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh lari daripada putaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kecil ini saya nak bacakan satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pemerintahan Islam. Nabi sebut tuan-tuan, inna awwala dinikum nubuwatun wa rahmah wa takunu fikum ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uhu Allah jalla jalaluhu thumma takunu khilafatu ala manhajin nubuwati takunu fikum ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uhu Allah jalla jalaluhu Thumma takunu malikan 'adhdan fayakunu ma syaa Allah an yakun thumma yarfa'u Allah jalla jalaluhu thumma yakunu malakan jabariyan fayakunu ma syaa Allah an yakun thumma yarfa'u Allah jalla jalaluhu thumma takunu khilafatu 'ala manhajin nubuwati ta'malu fi an-nasi bi sunnati nabihi wa yalqa islama yajurranihi fil ardi yarda 'anha ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارة ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركات شعر إلا أخرجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم cerita benda yang reality yang kita hadapi pada hari ini. Benda ni berlaku di zaman Nabi sedikit sahaja, kemudian dengan mukjizat Rasulullah Nabi nampak benda ni akan berlaku. Banyak hadis-hadis yang Nabi cerita benda-benda yang kita tak nampak, yang benda-benda yang Nabi tak nampak zaman Nabi berlaku zaman kita. Antaranya Nabi sebut la tattabi'anna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in shibran bi shibrin ba'an bi ba'in law anna hatta law anna ahadan min ha'ula'i dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata satu hari nanti demi Allah, umat-umat aku akan ikut perangai orang-orang terdahulu, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya,
Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Shibran bi shibran, sejengkal demi sejengkal. Ba'an bi ba'in, seinci demi seinci. Hatta law anna ahadan min ula'ika dakhala juhra dabbin ladakhaltumuhu, Nabi kata. Bahkan kalau orang dahulu yang mengkufurkan Allah, yang mensyirikkan Allah, mereka masuk di dalam lubang biawak sekalipun, kamu tetap akan ikut mereka masuk lubang biawak. Perkara ni saya nak tanya, berlaku ke tak berlaku zaman sekarang? Berlaku ke tak berlaku? Malam ini buktinya, malam ini saksinya, masyarakat Islam lebih ikut cara barat menyambut tahun baru. Maka Rasul sebut satu hadis, Nabi kata, inna awwala dinakum nubuwwatun wa rahmah. Permulaan agama ini merupakan agama kenabian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang mula-mula memerintah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan para sahabatnya. Summa takun masyaallah an takun. Kemudian Allah taala menghendaki Nabi memerintah, para sahabat memerintah. Summa yarfa'ullahu jalla jalaluhu, kemudian Allah taala akan angkat pemerintahan itu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Summa takunu khilafatun ala manhajin nubuwwati. Kemudian yang kedua, Nabi kata akan bangkit pemerintahan yang kedua. Pemerintah yang didasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibimbing oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Itulah empat Al-Khulafa'ur Rashidun Al-Mahdiyun yang Rasulullah katakan memerintah. Kemudian ditandirkan Allah, Allah angkat pemerintahan ini, terberhenti ke situ. Summa takunu malakan adhan fayakunu masyaallahu an yakun. Kemudian selepas daripada empat orang khilafah ini, akan bangkit pula satu pemerintahan yang dalam bentuk pemerintahan beraja. Untuk makluman kita bersama, pemerintahan beraja mulanya pada zaman Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah, yang kalau ikut dalam perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyerahkan tampuk pemerintahan selepas habis tempohnya ataupun selepas kewafatannya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Tetapi dengan sebab ada orang-orang yang memberikan cadangan kepada Muawiyah, lalu kerajaan Muawiyah itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya diwariskan sampailah sekarang dipanggil apa tuan-tuan? Putera mahkota. Itu start mulanya zaman bila? Zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi kata akan diangkat juga pemerintahan itu, akan berakhir juga pemerintahan itu. Thumma yakunu malakan jabariyan fayakunu masya'allahu ayakun. Setelah berakhirnya pemerintahan tersebut, akan bangkit pula satu pemerintah yang zalim, yang jahat, yang menindas manusia, yang penuh dengan kezaliman. Maka pemerintahan ini, Nabi kata, akan berterusan sehingga sampai waktunya Allah Ta'ala akan mengakhirkan pemerintahan ini. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, pemerintahan yang Nabi sebutkan yang keempat ini, pemerintahan yang penuh dengan penindasan, pemerintahan yang penuh dengan kezaliman ini, bila tuan-tuan? Zaman bila tuan-tuan? Zaman sekarang. Buktinya tuan-tuan, kita belum sebut bab hudud lagi. Kita baru sebut bab kepentingan rakyat. Isu yang kita tahu belaka, Minyak naik bro. Kan? Itu benda yang keperluan rakyat. Harga barang naik, gula naik, macam-macam naik. Pasal apa naik tuan-tuan? Pasal nama yang pemerintah ni BN. Tu. Macam boleh? Apa barang tak boleh? Kan? BN tu mana apa? Barang naik. Bila naik? Baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Tu tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat bahayanya benda-benda nama BN ni tuan-tuan. Selagi dia memerintah, selagi itulah barang naik. Bukan barang tu, barang ni, barang keperluan tuan-tuan. Supaya jangan salah faham. Maka nak sebut pemerintah ni pemerintah yang rosak, Nabi dah tunjuk, Nabi dah kata akan berlaku pemerintahan ini. Dan yang akhir Nabi kata, qala summa takunu khilafatu ala manhajin nubuwwati ta'malu fin nasi bi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah satu hari nanti Nabi kata akan lahir satu pemerintahan yang akan memerintah mengikut manhajin nabi, manhaj rasulih sallallahu alaihi wasallam, memerintah dengan penuh keadilan. Insyaallah akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika
Ingat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan turun rahmat Allah ke atas muka bumi ini, dan muka bumi ini akan meluahkan sebanyak-banyaknya hasil, memberikan keberkatan kepada umat manusia. Kerana apa? Kerana keberkatan kehidupan mereka yang mengikut manhajin nubuwah, cara pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah dengan izin Allah, kita akan melihat dengan izin Allah pemerintahan Islam akan kembali memerintah di negara kita insya-Allah. Sekian dulu untuk round yang pertama. Kalau lebih-lebih tuan-tuan, saya boleh bertukar di Incredible Hulk. Sebelum saya bertukar di Incredible Hulk, saya berhentilah dulu. Sekian dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Al-Fadil Ustaz Nazmi sebentar tadi yang telah pun mengupas kepada kita tentang politik Islam, pemerintahan Islam yang cuba dinafikan, yang cuba diasingkan, diketepikan oleh sebahagian umat Islam pada hari ini, hasil daripada serangan pemikiran yang dilakukan oleh para penjajah terhadap umat Islam. Kita melihat bagaimana Islam sudah menepikan soal yang penting, urusan yang penting. Bahkan Dr. Rusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Min Fiqh Daulah menyatakan bahawa Islam tidak ada erti tanpa kuasa, tanpa politik. Bahkan beliau juga menyatakan bahawasanya sekiranya seseorang itu menyatakan politik itu tidak ada kena-mengenanya dengan Islam, maka sesungguhnya dia bukan seorang Islam. Dia menganut agama yang bukan agama Islam. Mungkin dia menganut agama Buddha. Mungkin dia menganut agama Hindu. Sebab dalam agama-agama lain tidak membicarakan soal politik, soal pemerintahan. Ini merupakan suatu perkara yang sangat penting. Saya ternampak macam Ustaz Zul sampai tadi, betul ke? Ada Ustaz Zul ke? Bukan. Bayangan dia kot. Korin dia ke apa? Bukan eh? Korin dia. Baik. Jadi dengan sebab itu ada? Ada. Boleh panggil dia sekarang. Kalau tidak kita nak saman dia pasal dia lambat sampai malam ni. Jadi tak apa, sebelum kita menanti kehadiran Ustaz Zul, kita akan pergi kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Syazli, yang insyaAllah akan mengupaskan kepada kita tentang Islam dan hiburan. Kan? Sebab ada orang kata dalam Islam ini tidak ada hiburan, maka dengan sebab itu orang mencari hiburan di luar daripada ajaran Islam. Bahkan inilah perkara yang dia yang sedang kita alami hari ini, bagaimana umat Islam dia tak boleh berhibur. Adakah Islam itu tidak ada hiburan? Maka insyaAllah akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz, diminta Ustaz untuk mengupas tentang Islam dan hiburan kepada kita insyaAllah. Falitafadhal mashkurah.